Kona, Kona, Na, Kona. Geser ke kanan 3 langkah untuk membuka pagar. Jailah, dari tadi kek. Dorong pagar sekuat tenaga. Oke, oke. Anjir, keras banget. Na. Keras ya, orang dikunci. Sialan lu, Nak. Ngerjain gua lu ya. Maju 5 langkah untuk membuka pagar. Ketemu juga. Tekan bel untuk membuka gerbang. Anjay, ini nih alasan gua malas main ke rumah orang gila nih. Kalau sampai bel gak nyala, gua bantai lu di sekolah, Nak. Ya, tunggu, tunggu. Oh, alah, ada tamu. Masuk, masuk, gak dikunci kok. Bisa aja sih bapak. Loh, masuk aja, gak dikunci. Ah, serius pak? Iya, dorong aja dorong. Keras loh pak. Aduh, norak kamu ini. Ini apa? Masih bilang dikunci. Maaf bapak, ngerepotin bapak. Gak apa-apa kok, bercanda saya. Masuk, masuk, Konanya ada pak? Ada. Kona, Kona, Kona. Nah, ada teman kamu nih. Hah? Siapa pak? Temen kamu itu loh, lupa papa namanya. Robi pak, Robi. Roni Kona katanya. Hah? Kona gak punya temen namanya Roni pak. Robi pak, Robi pak. Walah, Roti. Roti nak. Roti. Gak punya temen namanya Roti pak. Robi pak, Robi pak, Robi, Robi pakai B, pakai B. Walah, sorry. Kona, keluarlah dulu. Ya siapa namanya ah? Pakai B, Boti katanya. Keluar gak lu? Gue tabok lu nak. Ada apaan lu, Bi? Tumben. Please, jawab jujur, Nak. Lu putus sama si Dinda. Udah jawab aja, gua udah tahu, Nak. Iya, Bi. Gua udah putus. Kenapa? Lu nyakitin dia, ha? Bi, kagak, Bi. Sumpah. Jujur lu sama gua, Nak. Lu apain si Dinda? Bi. Slow lah, Bi. Ya, gua sih biasa aja. Cuman aneh aja gitu. Gua sama dia. Itu, Bi. Aduh, udah gak cocok aja. Hah? Bisa-bisanya lu ngomong begitu? Lu kan yang ngejar dia? Lu juga yang ganggu dia waktu dia sendirian? Bi, adek lu pengen fokus belajar. Bentar lagi ujian. Masa lu gak ngerti? Jadi dia yang minta putus sama lu? Iya. Ya cuman kita baik-baik aja, Bi. Tanpa lu sakitin sedikit pun? Kagak. Gua berani sumpah deh. Lagian, gua sama dia masih sekolah. Gak seserius itu buat hubungan. Ya, gua paham. Cuman, gua udah tanggung percaya sama lu, Nak. Ya, gimana? Namanya juga cinta monyet, Bi. Ya udah kalau gitu. Kaget aja gua dengernya. Lu denger dari dia? Enggak, gua denger dari si Peot, Nak. Ah, elah si kentut, pantesan. Tenang, Bi, lu gak usah khawatir. Lu gak usah nanya juga sama si Dinda ya, tentang kayak ginian. Ya kagak lah, Nak. Malu gua juga ngurusin lu berdua. Yang jelas, gua masih sayang sama dia, Bi. Sampai kapanpun gua gak bakal lupain dia. Cah, lebay lu ah. Iya, Bi, ade lu orang baik, pinter. Saking pinternya, dia bisa bohongin gua. Serius lu, Tai? Iya, kagak bercanda, Bi. Buset dah lu. Gini aja, Nak. Soal hubungan lu, gue memang gak terlalu peduli. Cuman, bantu gue aja buat jaga dia. Karena dia adik gue satu-satunya, perempuan pula. Siap, Bi. Di rumah gue cuma ada gue sama ibu gue, yang ngontrol keseharian dia. Jadi, lu sebagai temen gue, ya tolonglah jagain dia. Barangkali gue lagi gak ada di deket dia gitu. Oke lah, siap lah. Gampang itu sih, Bi. Udahlah, gak usah bahas begituan. Ngomong-ngomong dia cinta pertama lu kan ya? Iya, kayak baru kenal aja lu sama gue. Siapa yang mau sama gue selain dia? Siapa juga yang bisa bikin gue kenal cinta kalau bukan si Dinda? Iya. Ya udahlah Nak, gue balik dulu ya. Ji, gitu doang. Main congklak dulu ngapa Bi, bentar. Ogah lu kalah mulu ah. Di kagak kali ini mah, gue udah latihan. Enggak deh, next aja ya. Gue mau jemput ibu gue dulu di pasar. Iya, alasan lu ah. Ya udah. Pindahan dari mana Pak? Saya dari Anu Pak, Jakarta Selatan. Oh, anak Jaksel toh. Deket dong sama Monas. Ya jauh dong Pak, Monas itu Jakarta Pusat. Waduh, udah pindah ya? Nggak tahu saya. Oh enggak Pak, emang Monas dari dulu di situ. Oh masa? Iya, pernah ke Monas Pak. Loh, Pak. Bapak tahu siapa yang ngechat Monas? Waduh, nggak tahu Pak. Sama. Apes, gue beli rumah deket sini. Ketemu yang beginian. Oh iya Pak, anak saya kan harus pindah sekolah ke sini. Kira-kira sekolahan yang deket sini di mana ya? Ya, paling deket di sini Dekona School sih Pak. Deket dari sini? 7 jam lah. Bangun jam berapa anak saya, Pak? 7 jam dari sini? 7 menit maksudnya, Pak. Maklum udah tua, doyan bercanda. Ngomong-ngomong punya anak berapa, Pak? Saya 2, Pak. 1 cewek, 1 cowok. Walah, enak udah sepasang. Saya baru 1, Pak. Kelas berapa anak Bapak?
SMA, Pak, kelas 2. Wah, 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 wah. Seumuran itu, Pak, sama anak saya. Nanti bareng aja sekolahnya sama anak saya. Oh, begitu, Pak. Boleh, boleh, Pak. Nanti kita urus-urus dulu pendaftarannya. Oh, iya, 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 Pak. Harus itu. Tapi anak Bapak nggak PA juga, kan? Oh, enggak dong. Dia pinter kayak bapaknya. Mirip bapaknya? Aduh, repot kalau gitu. Nah, ini anak saya nih. Kenalin, Nak. Ini tetangga baru kita. Pindahan dari Jakarta. Halo, Om. Iya, iya, halo. Mau kemana kamu, Nak? Pakai kacamata segala. Kona mau main layangan, Pak. Nggak usah pakai kacamata, Kona, Kona. Dah si papa, si low pa. Dah terserah kamu deh. Ya udah ya. Ganteng juga anaknya, Pak. Ya mirip lah sama bapaknya. Nah kalau itu mirip sama mamahnya. Yeah. Jiha, sorry Yot, gue lagi main layangan. Ya gak usah lari-lari juga, Oncom. Masih mending lu nabraknya gua. Kalau nabrak mobil truk, hancur layangan lu. Jiha, bisa aja lu. Kebetulan banget ada lu. Ajarin gua dong, Yot. Kagak terbang-terbang ini dari tadi layangan. Lu ketemu orang yang tepat, Nak. Gua udah 10 tahun main layangan. Ah, serius? Ayo dong ajarin gua, Yot. Gua pengen banget bisa terbangin layangan. Oke. Berhubung lu sahabat gua, gua kasih ilmunya. Iya, gak sia-sia punya sahabat gabut kayak lu. Oke, Nak. Pertama-tama, gua tanya dulu sama lu ya. Oke. Lu namain apa layangan kesayangan lu ini? Yellow Bird. Dia gua namain Yellow Bird. Keren kan? Iya. Apaan dah artinya? Yellow itu kuning. Bird itu... Bentar. Bird apaan ya? Bird ya? Kalau nggak salah Bird itu tai deh, Nak. Ah, emang iya? Iya, setahu gua sih itu. Lumayan bagus sih. Jarang sekali orang pakai nama itu. Oke, si kuning tai ini. Ngapa jadi kuning tai sih, ah? Udah, ah. Apalah artinya sebuah nama, Nak? Ah, ya udah lanjut. Bentar, Yot. Gua catat dulu di HP ya. Oke, catat. Oke, Yellow Bird. Benang apa yang lu pakai buat si Yellow ini? Benang jahit, Yot. Lu mau jahit celana, ha? Ji, terus pakai benang apaan? Pakai benang gelasan lah, Nak. Merek Cobra. Dijamin sekali gesek langsung putus layangan orang. Lu nyinggung gua, ha? Duh, maaf, Nak. Bukan putus hubungan maksudnya. Awas aja lu ya. Ya udah lanjut, ah. Pokoknya, lu harus ganti benang yang lebih kuat dan kokoh. Sekali gesek langsung putus. Catat. Siap. BTW gua gesekin aja kali ya di leher si Aldo. Jangan, goblok, ah. Sesat lu, ah. Ih, bercanda, Yot. Lanjut. Oke, kertas apa yang lu gunain buat bikin layangan lu ini? Kertas wajik. Oke, bagus. Mulai jalan otak lu. Lanjut. Berapa kecepatan lari lu untuk menerbangkan layangan ini? 1 km/jam. Bagus. Teknik lari apa yang lu gunain buat terbangin layangan lu? Marawis, Yot. Maraton, PA. Lu mau main ketimpring? Iya, lupa gua. Lanjut. Arah mata angin mana yang lu gunain untuk mulai penerbangan? Kalau nggak salah tadi dari arah selatan deh ke utara. Oke. Kalau secara teori sih lu udah bagus, Nak. Iya, tapi mana buktinya? Ada kali 2 jam gua nggak terbang-terbang. Mungkin ada yang salah, Nak. Nggak mungkin lah. Coba praktekin cara lu terbangin layangan, Nak. Pengen lihat gua. Oke. Langsung aja nih. Iya, coba langsung. Idiot. Mau lu sampai tua juga nggak bakal terbang-terbang itu layangan. Ya terus gimana? Ah, makanya ajarin. Ya layangannya yang lu seret, kalengnya yang lu pegang. Di jangan, Yot. Sayang, takut rusak. Ah, ya mending lu pajang aja deh di kamar kalau nggak mau rusak. Ji, lu mah gitu sih ngajarinnya. Ya otak lu dipakai makanya. Ah, elah. Ya udah sini gua ajarin. Nih, begini. Lu lihat dulu anginnya kemana. Ya kagak kelihatan anginnya, Yot. Ya kan berasa, Nak. Ya udah, ayo cepet, ah. Ya udah. Kalau gua bilang lepas ya. Iya. Lepas, goblok. Duh, sayang, Yot, takut jatuh. Bego. Ya gimana mau terbangnya, Kona? Ji, kalau patah lu ganti ya. Iya, gua ganti, buset dah. Ya udah, iya. Oke, gua bilang lepas ya. Iya. Tuh, 2, 3, lepas. Yeay, Ji. Terbang, Yot. Peot, gitu loh. Ih, jangan tinggi-tinggi, Yot. Ntar gak balik lagi. Udah, tenang aja lu, mah. Iya, semudah itu lu terbangin layangan, Yot. Gua harus banyak belajar sama lu. Santai, Nak. Gua ajarin lu sampai pro. Makasih ya, Yot. Lu udah ngehibur gua hari ini.
Sama-sama, nak. Udah, nak, lupain si Dinda. Dia udah bahagia sama si Aldo. Gua belum ikhlas, Yot. Segampang itu dia lupain gua. Dia gak ngelupain lu, nak. Dia cuma gak cocok sama lu. Iya, gua tahu diri, Yot. Terbangin layangan aja gua gak becus. Apalagi ngejaga dia. Nah, sulit memang. Cewek itu ibarat layangan. Semakin angin kencang, semakin ia terbawa arus. Semakin tinggi layangan lu, semakin jauh dia dari pandangan mata kita. Buat pelajaran aja ya, nak. Jangan pernah lu terbangin layangan jika belum punya benang yang kuat. Iya, gua tahu itu artinya, Yot. Jangan pernah mau pacaran jika mental lu belum siap. Iya, gitu kan? Hihi, iya, nak. Lah, mana layangan lu, nak? Iya, mana gua tahu. Putus lah, putus. Waduh, gimana ini? Ya, yellow. Lu pakai benang apa sih ya? Ya kan gua bilang dari tadi, gua pakai benang jahit. Waduh, ayo ayo kejar. Ya. Elah, nyangkut kan? Waduh, gimana ini ya? Lu sih, elah, pakai diputusin segala. Ya namanya juga musibah, nak. Gak ada yang tahu. Elah, gak mau tahu gue ambilin. Ya ayolah sama lu, masa gue sendirian? Lagian tuh pagar ngapain sih di situ, Ya, si bego, nyalain pagar lagi. Ya terus gue nyalain siapa, ha? Lu gak mau disalahin? Salahin lo rumahnya, ngapain di situ? Tai, emang tuh rumah, ngeselin, Terus gimana ini, Yot? Gue ganti aja sih, nak, ntar gue beliin deh yang baru. Kagak mau, Ed, dah. Dia layangan langka, gak bakal ada yang jual. Ya elah, nak, banyak layangan kayak gitu, mah. Gue sering lihat di jalan. Di mana, ha? Gue tanya. Itu loh, gue suka lihat di depan rumah orang yang baru meninggal. Itu bendera kuning, bego, Ini beda. Ini yellow, layangan tampan dan pemberani. Ribet lu, Bentar. Lah, ini kan rumah tetangga baru lu ya, nak? Lah iya. Gini aja, nak. Gimana kalau kita minta tolong ngambilin aja sama orangnya? Ogah, lu kira gak malu nyuruh-nyuruh orang? Mana belum kenal gua. Ya lu maunya gimana? Gak ada cara lain, PA. Gimana kalau kita manjat aja, Yot, lewat belakang? Janganlah, nak. Yang ada lu dikira mau nyolong. Kagak, Ed, dah. Yang penting niat kita gak begitu. Yaudah, ayo deh. Tinggi lagi pagernya. Ya kalau pendek mah bukan pager, Yot, trotoar. Ya juga sih. Ya udah cepet naik, Ya udah, gua dulu naik, Yot. Baru lu ya. Ya udah cepet naik ke pundak gua nih. Maaf ya. Percuma, gua dipitrahin, diinjek-injek juga kepala gua. Darurat, Yot. Udah sih kepala doang juga. Yeah, mending kepala lu mah enggak ada isinya. Lah kepala gua mah ada otaknya, nak. Iya, Yot. Gua deg-degan, Yot. Ada orangnya enggak ya? Coba cek dulu, nak. Kayaknya sih enggak ada. Ya udah, yakin aja. Duh, lu dulu deh mending, Yot. Ya, si PA udah tanggung itu, tinggal loncat doang. Ya udah, baca doa dulu kali ya, biar selamat. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jangan Yasin, bego, patah pundak gua ini. Ya terus doa apa? Ya serah lu, tapi jangan Yasin juga, On. Amin. Ya, aman, Yot. Udah lu lagi naik sini cepet. Ntar bantu gua ya. Gua nggak bakal nyampe ini. Ya udah ya tenang aja. Aduh susah, nak. Ayo Yot, lu pasti bisa, Yot. Bantu gua, nak. Dikit lagi ini. Oke, tahan Yot. Dah lu ngapain di situ, On? Gua bantuin lu, Edda. Ya nggak turun juga kok, nak. Bantu gua dari atas. Ditolongin bukannya bilang makasih malah marah-marah. Ya terus gimana lu naiknya, gua tanya. Lah iya. Au, anak. Elah. Ya udah, lu manjat aja, ntar gue pegangin dari atas. Bener ya? Iya. Gitu kayak dari tadi. Kan gitu maksud gue, lu nya aja gak nangkep. Terus kemana nih kita? Gini aja, nak, kita jalan ke sono. Sampai sono, kita loncat ke genteng. Nah, di genteng, lu jalan aja pelan-pelan ke arah loteng dia. Oke, ayo dah. Paham kan maksud gue, nak? Iya, paham. Loncat kan? Iya, kita loncat ke situ. Baru ngerangkak aja pelan-pelan. Oke, gas lah. Bareng ya, gue hitungin ya. 1, 2. Ntar dulu, gue deg-degan ini. Iya, keluar juga jiwa cemen lu kan. Yaudah, ayo. 1, 2, 3. Ya. Ya.
Itu suara apa ya? Nah, aduh, lu mah ada aja dah, pakai jatuh segala. Gua bukan cicak, dah, wajar jatuh juga. Alah, lu nya juga, On. Udah tahu genteng di sini, malah loncat ke situ. Gentengnya geser sendiri, dah. Ya ampun, kamu siapa? Tolong, tolong. Kak, dengerin dulu, Kak. Waduh. Kamu siapa? Hah? Pergi nggak? Atau saya panggilin warga ya? Ntar dulu, dengerin dulu. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Ya terus kamu ngapain di rumah saya? Yot, peot, tolongin gua ngapa Yot? Dih, aneh. Kamu jangan macem-macem ya. Duh, maafin saya, Neng. Yot! Halo, Pak. Pak, cepet pulang dong. Ada orang aneh nih masuk rumah. Apa? Ngapain dia? Nggak tahu, Pa. Tiba-tiba dia ada di depan rumah. Mama kamu kemana? Mama lagi ke pasar sama adek. Yaudah. Papa pulang sekarang. Loh. Kenapa, Pak? Ada orang masuk rumah saya, Pak. Kurang ajar. Ngapain dia? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba ada di depan rumah katanya. Tolong dibantu yuk, Pak. Tenang, Pak. Ini urusan saya, Pak. Paling anak-anak muda, Pak. Memang anak-anak muda di sini pada iseng. Kecuali anak saya. Yaudah, ayo, Pak. Ayo, Pak. Mana orangnya, ha? Mana, Nak? Tadi di situ, Pak. Di situ di mana? Tadi dia di sini, pakai baju biru. Papa kelamaan sih. Itu tuh orangnya. Taplok aja langsung, Pak. Ganti pakai balok aja, Pak. Jangan sapu, Pak. Papa, ampun, Pak. Aduh, ini Kona, Pak. Loh, kamu ngapain? Maaf, Pak. Kona nggak ada maksud apa-apa. Ya terus kamu ngapain di sini? Jangan malu-maluin dong. Layangan Kona nyangkut, Pak, di atas, no. Ya kan kamu bisa minta tolong, Nak, sama yang punya rumah. Kona nggak enak, Pak. Takut disangka ngapa-ngapain. Ya daripada begini, coba. Iya, Pak, maaf, Pak. Cepat minta maaf sama orang ya. Bikin malu Papa aja. Iya, Pak. Duh, Pak, maafin ya. Saya nggak ada niat jahat. Jangan, Pak, jangan dimaafin. Hus, jangan gitu. Ya nggak apa-apa, saya maafin. Tapi lain kali jangan diulangi ya. Iya, Pak. Maafin ya, Pak. Maklum namanya juga anak-anak. Anak-anak apanya? Orang udah tua begitu. Badan doang udah tua juga, Neng. Pikirannya masih kayak TK. Dah si Papa. Ya udah, Pak, nggak usah dibahas. Itu cuma salah paham aja. Neng, ambilin gih layangannya. Ngerjain tau nggak? Kamu jangan gitu dong. Sobekin ah, biar tau rasa. Nih. Dah, kok hancur sih layangan saya? Mana saya tahu, orang saya cuma ngambilin doang. Ah, elah, perasaan tadi nggak kenapa-napa dah. Nggak tahu deh, masih untung diambilin. Yelow. Udahlah, Nah, nanti beli lagi. Kagak mau, gantiin, gua nggak mau tahu. Ih, aneh. Ya udah, Pak, kita pamit pulang dulu ya. Udah mau maghrib nih. Oh iya, silakan, Pak. Sekali lagi maaf ya. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ayo, kita pulang. Yelow. Udah. Ada-ada aja, Pak. Baru satu hari udah nemuin hal aneh. Iya, sama Papa juga. Baru ketemu orang yang begini. Dia tetangga kita. Iya, rumahnya di depan, seberang jalan. Ya udah, Nak, Papa mau mandi. Udah maghrib nih. Dear Diary, hari ini hari pertama aku tinggal di rumah baruku. Tepatnya di Kampung Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini banyak banget hal-hal aneh. Pertama, ada orang masuk rumah. Kedua, rumah ini angker. Ada suara ngorok di atas genteng.